Sobat M, comeback lagi di channel YouTube Adane Motor ya. Nah, pada berkesempatan hari ini kita bakal review nih di Shaokin. Di sini ada unit Z900 RS ya. Ini punyanya Om Rafi. Tadinya beliau pakai Z900 yang facelift yang baru, yang new. Nah, dia ganti Z900 RS. Ini ada beberapa part yang diganti di kita, benar-benar cakep banget. Ini motor juga kinclong, warnanya rare. Ini nyebutnya kita dulu tolerasinya rada mudaan dikit lah. Nah, kita review dulu di bagian segmen kokpit dulu. Nah, di bagian kokpitnya sendiri dia menggunakan mass rem Brembo RC19 Corsa Corta, dan kirinya udah pasti kanan Brembo, kiri udah pasti pakai Aquasat lever clutch. Balik lagi ke spionnya nih. Spionnya dia pakai dari Gomiza. Nggak tahu nih gua brand dari mana, tapi ini juga udah oke banget build quality-nya, the best. Brembo-nya paketannya dari wear-tree, dari tabung, bracket, dan segmen bawahnya set selang rem wajib help performance. Karena apa? Biar menunjang durability minyak rem kalian, transfer antara minyak rem mas rem ke kaliper lebih maksimal, gak adanya udara. Lalu di bagian bawahnya sendiri nih, spesial guys, rims-nya. Dia dari OZ. Ini beliau pakai yang dulu, yang bekas dari Z900-nya. Aslinya warna silver, cuman kita re-anodis dari warna hitam ya. Di sini ada cover axle dari RNG. Kita cus lanjut ke bagian tengahnya guys. Tidak luput juga frame slider yang pakai RNG juga. Lagi-lagi RNG itu benar-benar mantep banget. Gua puas sama RNG. Seperti yang ada di postingan IG Dani Motor, itu RNG-nya frame slider punya R1M, perbedaan baru sama new-nya setengah, bener-bener abis banget. Ke bawah di bagian klaksonnya kita pakai dari Pia Slender Horn, cover engine juga dari RNG. Supaya apa? Supaya maksimal perlindungan mesin kaleng itu. Nah, kita lanjut nih ke bagian shock belakangnya, di bawahan O-rings juga. Belakangnya OZ sama. Nah, untuk kaliper belakangnya dia pakai Brembo 2P. Dan selang rem hell juga, bracket dari WR3. Nah, ini dia pakai ban dari Metzeler guys, Metzeler Sportec. Ini banyak profilnya, enak banget, bulat, cakep. Nah, knalpotnya nih, true. Ini merek apa guys? Ya seperti itulah. Nah, kita bakal cek sound ini motor gimana. Adem banget, look clean and ada yang lupa guys, full cap-nya pakai dari Rizoma. Itu nanti udah ngomong full cap, enggak, ini full cap. Ini tahu, ini dari Itali, orang Itali nyebutnya full cap karena dia kebanyakan makan pasta ya, Itali pasta. Spaghetti. Jadi seperti aja, review singkat dari Z900 RS-nya Om Raffi ini. Thank you Om udah percayain motor lagi ke Dane Motor. Dan ditunggu next progress-nya itu kaliper depan kita bakal ganti pakai Brembo yang ala-ala buat look cap racer gitu lah. Jadi see you next video. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya guys ya. Thank you.